Halo Sobat Bola, berikut ini adalah hasil lengkap dan update klasemen terbaru Liga Italia pekan ke-35 di hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Di pertandingan Liga Italia pekan ke-35 hari ini, Parma taklukkan Napoli dengan skor 2-1. Lecce menang 3-1 atas Brescia. Torino lawan Hellas Verona berakhir imbang satu sama. Sampdoria kalah 1-2 dari Genoa. Kemudian Inter lawan Fiorentina berakhir imbang 0-0. Dan Roma kalahkan Spal dengan skor besar 6-1. Dengan hasil pertandingan hari ini, Inter masih di posisi ketiga. Kini Inter memperoleh 73 poin. Kemudian Roma kembali menggeser AC Milan di posisi kelima. Setelah tadi menang, Roma kini memperoleh 61 poin. Dan Fiorentina kini naik ke posisi 10, dengan kini memperoleh 43 poin. Sementara itu, Spal kian terpuruk di posisi ke-20 dengan perolehan 19 poin. Di atasnya ada Brescia dengan 24 poin dan Lecce 32 poin. Di daftar top skor sampai hari ini, Ronaldo dan Immobile masih di urutan pertama dengan koleksi 30 gol. Kemudian diikuti Romelu Lukaku dengan 21 gol. Sedangkan untuk daftar top assist, Alejandro Gomez masih di urutan pertama dengan koleksi 16 assist. Kemudian diikuti Luis Alberto dengan 14 assist. Dan untuk jadwal Liga Italia pekan ke-35 selanjutnya, di hari Jumat tanggal 24 Juli, pada jam 12:30 dini hari, Udinese akan melawan Juventus. Dan di jam 2:45 dini hari, Lazio akan melawan Cagliari. Kedua pertandingan ini rencananya akan ditayangkan RCTI dan Beansport. Untuk link streaming, ada di deskripsi video ini sobat. Bisa dicek ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah!